Assalamualaikum, Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai, Mam. Hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Nah, hari ini aku bakalan nge-share video masak menu ala rumahan lagi ya. Hari ini tuh udah masuk hari yang keempat, dan kalau kalian penasaran aku masak apa hari ini, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Seperti biasa, sebelum masak-masak, aku pasti rutin banget buat ngecek stok makanan yang ada di kulkas. Dan karena aku emang gak pernah buat meal plan gitu ya, Mam. Pokoknya aku tuh masaknya sesuai keinginan dan sesuai dengan stok yang ada di kulkas aja. Jadi gak pernah nyusun meal plan aku buat seminggu ke depan atau buat beberapa hari ke depan. Itu gak sama sekali. Nah, berhubung kita udah dapet nih semua bahan-bahan makanan yang mau kita olah untuk hari ini, jadi ini aku keluarin dulu ya semua food containernya, terus kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, Mam, sambil nemenin aku beraktivitas pagi hari ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih bunda-bunda dan mams yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya, Mam, sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya, dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih, Mams, buat kalian semua yang udah sering hadir di setiap video-video aku dan memberikan komentar-komentar positif dan juga membangun di setiap video aku. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan bunda-bunda dan Mams semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masak-masak, aku tuh rutin banget ya kayak misah-misahin semua bahan-bahan makanan yang aku butuhin kayak gini. Oh ya, ini tempe sisaan belanja aku yang sebelumnya ya, bukan yang kemarin. Jadi ini itu 3 hari sebelum belanja mingguan kemarin aku beli, karena emang pas hari itu aku lagi pengen makan tahu sama tempe gitu. Dan karena emang jadwal belanja mingguan aku saat itu sebenarnya udah lewat ya, Mam, jadi nggak apa-apa aku beli di luar dari jadwal belanja mingguan. Nah, tempenya ini umurnya sekitar 8 hari 9 hari gitu ya, Mam, dan ternyata itu masih bagus banget karena emang aku taruhnya di dalam food container, nggak aku alasin tisu juga, terus nggak pernah keluar masuk kulkas. Jadi alhamdulillah kondisinya masih bagus banget dan masih sama saat pertama kita beli. Nah, ini tempenya aku langsung potong-potong aja ya kayak gini. Pokoknya kalau mau goreng-goreng tempe itu disesuaikan aja sama keinginan atau kebutuhan kita, jadi tergantung selera, Mam. Nah, ini setelah aku pisah-pisahin dan untuk bumbu-bumbunya juga udah aku potong-potong, jadi sebentar tinggal cemplang-cemplung aja. Di sini aku punya 2 macam bumbu ya, yang satu itu buat bumbu tempe, yang satu buat bumbu terong. Jadi hari ini kita mau masak apa coba, Mam? Hari ini aku mau masak 3 menu aja ya. Yang pertama itu menu paling simple, tumis tempe gitu ya, Mam. Terus aku juga mau masak balado terong, dan yang ketiga itu aku mau goreng ikan. Nah, ini tuh ikannya gak ribet, pokoknya aku tinggal goreng aja ya, karena sebelumnya udah aku marinasi dan udah aku ungkep juga. Nah, di sini aku udah panasin minyak ya, jadi biar lebih cepet masaknya kita pakai 2 tungku sekaligus aja.
Di sisi sebelah kiri kompor aku pakai buat goreng tempe, di sisi sebelah kanannya aku pakai buat goreng terong. Ini aku pakai minyak secukupnya aja ya buat goreng terong, karena sebentar itu juga bakalan aku pakai buat tumis-tumis bumbu baladonya gitu. Nah, ini untuk tempenya sekaligus aja ya, Mam, kita habisin buat digoreng. Jadi satu potong tadi itu buat sekali masak aja. Tempenya itu aku beli dengan harga 3.000 ya, Mam, sebelumnya. Dan kalau misalnya mau yang lebih gede, bisa ambil yang potongan 5.000-nya gitu. Nah, kemarin itu aku cuma beli satu potong aja dan baru aku olah hari ini. Nah, untuk terong nggak usah digoreng terlalu lama ya, Mam. Cukup selewat aja sih, yang pastinya itu habis kena minyak, gak usah lama-lama. Dan yang penting warnanya udah agak kecoklatan gitu. Untuk terongnya juga aku sekaligus goreng ya, Mam. Dan sebelumnya terongnya udah aku cuci bersih. Oh ya, Mam, hari ini masak menu apa nih buat keluarga tercinta di rumah? Bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing menu makanan rumahan apa yang kita sediain atau kita masak untuk keluarga tercinta kita. Nah, goreng-goreng tempe sama terongnya udah selesai, udah kelar. Jadi tadi aku dinginin dulu ya si tempe sama terongnya. Lanjut kita mau blender bumbu dulu. Jadi ini tuh bumbu buat tumis tempenya atau orek tempe gitu. Di sini aku cuman pakai cabai merah. Itu cabai merah yang gede itu ya, Mam. Terus aku kelarin bijinya. Terus bawang merah, bawang putih, sama sedikit kemiri, terus aku tambahin sedikit air. Nah, ini bumbu yang udah kita blender tadi ya. Jadi ini aku didihkan sebentar sampai airnya itu benar-benar hilang atau benar-benar menyusut. Terus setelah airnya habis, baru aku tambahin sedikit minyak. Jadi kalau aku blender bumbu itu kayak gini ya, Mam, gak ditambahin minyak tapi aku tambahin air. Nah, ini udah aku kasih minyak ya, terus langsung aja aku tambahin bumbu. Di sini aku kasih garam, terus gula sama kaldu jamur aja. Terus aduk-aduk sebentar sampai bumbunya meresap. Nah, kalau dirasa udah cukup, di sini kita bisa tambahin sedikit air ya. Ini airnya aku pakai air bekas blender tadi, jadi blendernya aku tambahin sedikit air gitu, Mam. Sama jangan lupa kasih sedikit kecap manis. Untuk tempenya atau tumis tempenya ini aku sengaja nggak kasih pedas gitu ya, karena aku makannya sama Kakak Rasya kan, dan Kakak Rasya kan nggak kuat pedas. Jadi daripada masak berulang kali cuma buat ngebedain yang pedas sama enggak, jadi sekalian aja ini aku nggak kasih pedas karena sebentar balado terongnya kan udah pedas gitu, Mam. Nah, ini tumis tempenya udah mateng. Lanjut kita masak menu yang lain ya, Mam. Terus aku juga udah panasin minyak. Ini minyaknya juga aku kasih sedikit terigu ya, biar nggak mencrat-mencrat gitu, atau minyaknya tuh nggak meletus gitu ya, Mam. Nggak mencak-mencak kata Mam Lilis. Terus itu aku goreng ikan yang kemarin itu udah aku ungkep. Jadi ini tuh masih sisaan ikan dari belanjaan aku sebelumnya. Jadi sebelum aku belanja kemarin itu masih ada sisaan ikan ini gitu, Mam. Awet karena emang aku ungkep terus aku taruh di freezer gitu. Jadi ini tuh stok terakhir dari ikan layang yang kecil-kecil ini. Terus kita skip aja untuk goreng-goreng ikannya karena itu seperti biasa ya, Mam, gak ada yang istimewa. Lanjut di sini aku mau goreng bumbu baladonya. Jadi di sini aku cuman pakai tomat, terus cabai merah, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah sama bawang putih. Terus gorengnya nggak usah terlalu lama ya, Mam, cukup sampai bumbu-bumbunya itu layu.
Dan ini karena tadi aku lupa ya buat sekaligus goreng terasi. Jadi setelah bumbu-bumbunya ini aku angkat, baru aku masukin sepotong terasi. Bisa pakai terasi bakar juga ya, Mam, tapi aku milihnya pakai terasi digoreng aja. Nah, ini juga aku gorengnya cuma sebentar gitu ya, selewat aja. Terus karena aku nggak mau bumbunya itu terlalu halus, jadi aku nggak pengen pakai blender ya. Maunya diulek aja, jadi kita ulek pakai ulekan tradisional ini. Ini tuh ulekan legendaris ya, Mam, turun temurun gitu. Terus untuk bumbu baladonya langsung aja di sini aku tambahin ya. Aku pakai garam, gula sama kaldu jamur aja. Jadi sebentar kalau misalnya ditumis udah nggak ditambahin bumbu apa-apa lagi ya, Mam, tinggal ditumis-tumis aja. Nah, ini aku ulek-ulek, pokoknya ini uleknya nggak sampai yang benar-benar halus ya, masih ada tekstur-tekstur kasarnya gitu. Biar lebih enak aja sih menurut aku kalau bumbu balado kayak gini tuh ada tekstur kasarnya yang nggak terlalu halus. Makanya aku tadi lebih milih buat diulek aja, Mam, dibanding di blender. Karena kalau di blender itu pasti bakalan halus banget ya. Dan ini bumbunya udah selesai aku ulek, lanjut kita tumis. Di sini pakai minyak sisaan goreng bumbu tadi juga ya, Mam. Nah, langsung aja cemplungin ke dalam minyak yang udah kita panasin. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah kecium wangi, boleh deh ditambahin air. Terus ini airnya aku cuman kasih sedikit aja ya, Mam, gak banyak-banyak. Lanjut, kita langsung masukin aja terong yang udah kita goreng tadi. Terus diaduk-aduk sebentar sampai bumbunya ini benar-benar meresap gitu ya, Mam. Lalu kalau emang dirasa udah pas rasanya, langsung aja kita angkat dan siap buat disajikan. Alhamdulillah, menu masakan ala rumahan untuk hari keempat udah siap ya, Mam. Segini aja itu sudah luar biasa nikmat untuk keluarga kecil kami. Di sini aku udah siapin nasi, terus ikan goreng yang sebelumnya udah aku ungkep. Ini ungkepnya cuma pakai garam, asam jawa sama kunyit aja ya, Mam. Terus ada tumis tempe sama terong balado. Jadi 3 menu untuk hari ini luar biasa nikmat. Meskipun sederhana ya, Mam. Dan sengaja hari ini gak bikin sayur yang berkuah gitu. Soalnya sekali-sekali pengen aja gitu, cuman makan yang digoreng-goreng dan ditumis-tumis kayak gini. Dan biar gak bosan juga, menunya itu gak boleh monoton. Setiap harinya harus diganti-ganti terus ya, Mam. Meskipun masakan kita sederhana, tapi paling tidak ada variasi menunya gitu. Nah, Mam, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, Mam, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.